Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta. Yang setia bersama Dunia Entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru. Chris Lauren dan Alicia Rininta sudah lama tak beradu akting bersama di sinetron. Setelah tamatnya dari sinetron TMTM, banyak yang menilai jika hubungan pribadi dengan Alicia Rininta sudah renggang. Akan tetapi, jika melihat kejutan yang baru ini, publik akan berpikir jika hubungan selama ini antara Alicia Rininta dan Chris Lauren akhirnya terbongkar juga. Seperti dilihat saat adanya foto unggahan terbaru dalam Instagram Chris Lauren. Tampak dalam foto, kebersamaan antara Chris Lauren dan Alicia Rininta sangat dekat. Chris Lauren yang tiba-tiba mengunggah kembali wajah Alicia Rininta di feed Instagram pribadinya, akhirnya menjadi bahan debat sengit antar netizen. Kemunculan Alicia Rininta dalam Instagram Chris Lauren benar-benar mencuri perhatian penonton. Apalagi Chris Lauren sempat jadi salah satu tokoh pemerannya, yakni memerankan karakter Abimana suami Alicia Rininta yang diperankan Kinanti. Dokumen adegan Kinanti dan Abimana dalam sinetron terpaksa menikahi tuan muda ini. Aktor Chris Lauren merupakan amunisi utama sinetron TMTM selama setahun lebih. Suami Alicia ini mengisi tokoh Abimana suami Kinanti yang diperankan Alicia Rininta. Dalam hubungan suami istri di TMTM, aksi Chris Lauren dan Alicia Rininta ini dinilai sangat luar biasa. Cemburu, bahagia, sedih, saling mendukung, bisa diperankan secara sempurna oleh keduanya. Akan tetapi di saat penonton bucin-bucinnya pada peran mereka berdua, tanpa ada angin dan hujan, TMTM mereka terputus. Mereka memutuskan berhenti memerankan kembali TMTM. Status Alicia saat ini menjadi janda yang tak jelas lantaran di penampilan terakhir, Alicia diceritakan hilang kontak. Kemudian, saat ini publik heboh lantaran dari Instagram @Chris pada Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022, Chris mengunggah fotonya bersama Alicia Rininta. Awalnya netizen hampir bahagia, lantaran menilai jika Alicia akan kembali berduet melawan Chris. Akan tetapi netizen harus puas, tampilnya mereka berdua lantaran sebuah pekerjaan di sinetron TMTM, walaupun saat ini Alicia Rininta tidak dipertemukan dalam satu proyek dengan Chris Lauren. Inilah deretan pemeran sinetron Ta'aruf Cinta bakal tayang di SCTV, karya terbaru dari penulis Ikatan Cinta ta'arufcinta.sa/Instagram. Sinetron Ta'aruf Cinta SCTV akan segera tayang dengan menggandeng penulis Dona Rosamaina yang merupakan juga penulis dari sinetron populer Ikatan Cinta. Sebelum tayang, tentunya Anda penasaran siapa saja para pemain dari sinetron Ta'aruf Cinta SCTV ini. Dalam artikel ini akan disediakan siapa saja pemain dari sinetron ini. Yuk simak! Sebelumnya, diketahui Dona Rosamaina sukses dengan sinetron Ikatan Cinta yang hingga kini masih nangkring di posisi teratas rating, kini menelurkan karya baru yakni sinetron Ta'aruf Cinta SCTV. Sebelum sukses dengan Ikatan Cinta, Dona Rosamaina menulis naskah sinetron Nikita pada tahun 2009 dan Kemilau Cinta Kamia pada tahun 2010. Apakah sinetron Ta'aruf Cinta ini bakal sesukses Ikatan Cinta? Berikut ini para deretan pemain Ta'aruf Cinta bakal diperankan oleh artis-artis seperti Jonathan Frizzy, Alicia Rininta, Rani Pangalila, dan Dinda Kirana.
Inilah daftar pemain sinetron Ta'aruf Cinta. 1. Jonathan Frizzy. Nama Jonathan Frizzy telah malang melintang di dunia peran tanah air sejak 1999, di mana ia menjadi bintang tamu di sinetron Genie Oh Genie. Namun namanya melesat saat memerankan salah satu dari 4 pemeran utama di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang disebut mirip dengan serial Taiwan Meteor Garden. 2. Alicia Rininta. Alicia memulai karir cukup lama, yakni pada tahun 2008. Namun, namanya menjadi sangat populer setelah berperan sebagai Kinanti Lestari dalam sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang pada tahun 2021. 3. Randy Pangalila. Randy Pangalila memulai karirnya di dunia hiburan dengan menjadi finalis untuk model sampul depan majalah Aneka Yes pada tahun 2006. Dirinya pun langsung melejit tahun 2006 saat main film Oh Baby dengan Cinta Laura. Dirinya telah banyak bermain peran di sinetron maupun film, baik komersil maupun taraf festival seperti Kucumbu Tubuh Indahmu besutan Garin Nugroho. 4. Dinda Kirana. Dinda Kirana merupakan kontestan dalam ajang pencarian bakat bertajuk Cipta Bintang Televisi di tahun 2004. Ia memenangkannya dan terpilih sebagai juara di kategori usia 8-10 tahun. Di dunia akting, Dinda Kirana memulai karirnya pada tahun 2004 melalui sinetron Si Cecep sebagai figuran. Namun, namanya mulai dikenal publik saat membintangi sinetron Kepompong di tahun 2008 bersama Aryani Fitriana, Derby Romero, dan Mika Tambayong. Di tahun 2013, ia berhasil memenangkan sebuah penghargaan di ajang SCTV Awards sebagai aktris utama paling ngetop atas perannya dalam sinetron Pesantren dan Rock and Roll 3. Itulah daftar pemain sinetron Ta'aruf Cinta yang merupakan karya terbaru Donna Rosmaina, penulis Ikatan Cinta. Sementara itu, jadwal tayang sinetron Ta'aruf Cinta masih belum diumumkan baik oleh SCTV atau Sinemart.